Di dalam ceramahnya Habib Lutfi bin Yahya, beliau pernah menjelaskan ciri-ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Seperti kita ketahui, husnul khotimah di dalam Islam adalah orang yang meninggal dalam keadaan baik. Banyak sekali ciri-ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mengenai hal semacam ini, Habib Lutfi pernah menceritakan kisah pengalamannya melihat seorang mayit yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Namun ketika itu, begitu membuat ia dan para pelayat yang datang ke sana begitu gempar dan terkagum-kagum. Bagaimana tidak, jenazah ibu rumah tangga ini tersenyum lebar serta mengeluarkan bau wangi yang tercium hingga 10 meter. Baru kali ini saya melihat sosok jenazah yang senyumnya begitu nampak jelas, seakan-akan beliau tidak sabar untuk bertemu dengan rohnya. Bahkan, seisi ruangan rumah duka juga berbau wangi, yang ternyata bau wangi itu muncul dari si jenazah. Menurut warga sekitar, semasa hidup, almarhumah adalah orang baik, yang juga merupakan seorang guru ngaji, sering bersedekah, tutur katanya ramah, ungkap Habib Lutfi bin Yahya. Masya Allah.